Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Hari ini kita berangkat mancing lagi, mancing harian di sekitar Tambakoso Sidoarjo bosku. Yuk kita nikmatin perjalanan kali ini. Cekidot. Wow, komplit guys. Oke, siap-siap. Setelah melewati rumah Susun Pandugo, kita ke arah Gunung Anyar bosku. Yuk kita ikutin. Nah ini Mas Tio lagi di depan. Nah ini kita mulai sampai ke lokasi spot mancing yang kita tuju hari ini bosku. Cuaca sangat dingin, matahari mulai bersinar bosku, mantul banget. Yuk, banyak tambak-tambak garam bosku. Ini spot-spot liar bertebaran. Ini kayaknya asik nih kalau lagi musim hujan, pasti banyak tambak-tambak yang kebanjiran, ikan-ikan pada ke kali-kali. Dan kita dapat kabar gembira ya guys, bisa mancing di sini. Tiketnya murah, terus ikannya juga banyak guys. Oke, tunggu ya teman-teman, luas banget tambaknya ini. Lumpang selfie dulu ya bosku, salam kenal buat semuanya, mancing mania Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan Indonesia. Mancing mania, yes. Gimana, Pak? Bukan minggu. Hah? Minggu. Bukan minggu. Piro? 11. 15. Demi minggu dok. Sabtu gak iso. Oh, jadi infonya sini bukaan khusus hari Minggu. Ini bosku spot mancing Timbuari, di share di sosial media, tiket 15.000, nampak pemancing nunggu pemilik tambak bosku. Ternyata nggak jadi bosku, banyak yang kalang kabut menyebar ke spot mancing lainnya. Yuk berangkat lagi yuk. Oke bosku, kita sudah sampai spot yang kedua, Gubuk Panggung. Ini punya milik apa, Sakri atau Sukir ya. Kita mancing di sini bosku, tiket Rp30.000. Cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita dapat ikan hari ini. Saatnya beli sarapan bosku, kasihan bapaknya ini bosku, kemana-mana naik sepeda butut bosku. Mudah-mudahan bapaknya laris manis ya bosku, jangan lupa dibeli bosku kalau mancing ketemu beliau bosku. Oke bosku, saatnya sarapan. Nah itu, nah ini nasi bungkus ala-ala Tambakoso. Ini guys, saatnya bikin racikan guys. Ada lemut tadi masak udah saya tunggu ke sini, sekarang kita coba santan bubuk ya guys. Sasa masakin guys. Kedua guys, mantap. Seperti ini kondisinya bosku, sangat syahdu sekali bosku, masih belum begitu banyak yang datang bosku. Ini nampak ada berapa pendatang yang lagi bayar tiket 30.000 bosku. Alhamdulillah bosku, untuk kesekian kalinya bosku, ini 3 nyari 4 nyarian dah, mantap. Deretan sana udah mulai panen bandeng teman-teman. Au, bandengnya kawak. Ini guys, petik babon guys, mantap.
guys, tadi-tadi guys, pondok guys. Ini guys, mengkelung gitu guys. Pada ngopi lagi. Perang nyari gue. Memang nyat. Mantap. Oke guys, kita mampir ke lapaknya Mas Tio ini. Monggo. Bukan apa Mas? Pakai lumut. Lumut. Campuran apa ini? Ini guys, rame guys. Ini gubuk panggung apa Sakir. Mantap. Kita sampai nah, guys, seperti ini guys, pandangnya lembut banget guys. Nah. Dibiarin sampai lama ini guys. Umpan lumut bandengnya haup juga guys. Saya kira umpan otok-otok itu guys yang haup. Lumut macam ini juga haup. Mantap. Penasaran bandengnya pak, bisa lihat pak bandengnya pak. Iya. Angkat pak, ini luar biasa guys. Mantap. Seneng guys bandeng guys, sangone gede ini guys. Lepas ya mas. Mantap guys. Karena guys. Yep. Oke teman-teman, anginnya sangat bergelombang sekali ini. Posisi angin mengarah kemari. Jadi sejenak kita mancing sambil lihat ada orang sekitar kampung bermain layang-layang bosku. Hiburan gratis. Nenek layang-layangnya terbang tinggi di atas para pemancing bosku. Oke, saatnya kita prepare teman-teman. Apa saya ini dan Mas Dio sudah melambaikan tangan, waktunya kita pulang. Alhamdulillah mancing hari ini kita syukuri, kita nikmatin, ada bekal buat keluarga di rumah. Mantap.